Yes, kembali dalam video reaction kita malam hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku bakal mengajak kalian untuk menonton episode Cinta Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria, guys. Wow, ini video yang sangat menarik sekali buat aku. Apalagi buat teman-teman sebagai warga Malaysia. Karena di sini kita mungkin bakal melihat atau mendengar bagaimana episode cinta dari Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Agung gitu. Kita langsung lihat saja sekarang videonya. Terima kasih kalian sebelum lanjut, kalian udah mengklik subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Dan jangan lupa follow juga Instagram aku, ada PRP linknya ada di deskripsi video aku. Oke, sekarang kita play videonya. Helang berbega si Raja Wali turun menyambar anak merbah. Dari jauh menjunjung Duli, sudah dekat lalu menyembah. Angin kencang turunlah badai, seumur hidup cuma sekali. Tunduk kepala, jatuh ke lantai. Jari 10 menjunjung Duli. Gobek cantik, gobek Cik Puan. Sirih dikunyah menjadi sepah. Tabik encik, tabiklah tuan. Kami ini ada datang pantun Malaysia, membawa ya? Sembah. Okay. Ke bawah Duli yang teramat mulia Tengku Puan Pahang, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria, binti almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj, diputerakan pada pagi penghulu segala hari Jumaat tanggal 5 Ogos 1960 di Istana Bukit Setulang, Johor Bahru, Johor. Baginda adalah anak enda keempat daripada 10 adik-beradik Duli Yang Maha Mulia almarhum Sultan Johor. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Taman Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam sebelum ke Sekolah Perempuan Rendah Sultan Ibrahim dan pendidikan menengah di Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru. Walaupun dibesarkan di istana, baginda mudah membawa diri, senang didekati dan senang bergaul dengan rakan sebaya. Di alam persekolahan, baginda yang berjiwa kental, aktif pelbagai kegiatan lasak di luar bilik darjah. Baginda hanya gemar mata pelajaran geografi atau dahulunya disebut ilmu alam. Kerana seawal usia 12 tahun, baginda secara diam-diam jatuh cinta dengan kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Al-Hajj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, atau nama timangan Tengku Alam. Pertama kali saya jumpa Duli Tuanku, I was 12. Oh, 12 tahun. Saya jumpa dia di Padang Polo, ya. di Johor ada polo tournament. Sebelum tu ada terima kad air raya. Ayah saya terima kad air raya daripada Tuanku Sultan. Maksud Tuanku Sultan pun Tengku Mahkota, ayah saya Raja Muda. Terima, saya nampaklah gambar. So I think I fell in love with the picture. Then I met the person. So bagi kawan-kawan saya yang ada hari ini, ya, yang daripada Sekolah Tun Fatimah, mereka tahu rasanya selama saya di Sekolah Tun Fatimah, bibi saya hanya sebut alam, 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 alam. Mereka tahu itulah boyfriend saya, saya kata. Tapi ayahanda saya begitu strict, ya. Tak pernah dating. Hanya tulis-tulis surat. Hanya call-call saja. Kalau Baduli nak jumpa saya, kena datang istana di Johor. Makanlah lunch atau dinner atau barbecue. Tapi kita ikut cara raja lama-lama ni, ada dating. Jadi bila Tuanku Pahang masuk Minang nak bertunang, ayahanda kata nak dia tunang, anak saya kahwin terus. Cinta tersemai selama lebih 13 tahun akhirnya berbaloi selepas Sultan Pahang melamar untuk dijodohkan dengan kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang. Pasangan diraja ini berkahwin pada 6 Mac 1986 dan baginda dimasyurkan sebagai kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Puan Pahang. Itu perkahwinan yang pasangan diraja ini mengulangi sejarah silam Kesultanan Pahang dan Johor. Menyaksikan putera Sultan Pahang pertama, almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah Ibni almarhum Bendahara Wan Ali, iaitu almarhum Sultan Mahmud Ibni almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, berkahwin dengan puteri Sultan Johor almarhum Puan Besar Tengku Mariam binti almarhum Sultan Abu Bakar Al-Khalil. Kejadian dulu. Dari mana punai melayang, dari pagar turun ke padi, dari mana datangnya sayang, dari mata
turun ke hati. Asik. Amat garang Datuk Bentara, musuh melanggar habis di Benam. Wow, dulu seorang, kini berdua, hidup bersama, susah senang. Ikan di laut, asam di darat, dalam kuali bertemu jua. Hati terpaut, janji diikat, atas pelamin bertemu jua. Selepas berkahwin, Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tunku Azizah menetap di Kuantan, Pahang. Baginda amat disegani dan dikagumi rakyat jelata. Selain ramah serta mudah mesra dan senang didekati, puteri raja ini juga sentiasa merendah diri. Duduk situ lah kita makan jak tu. Ya, Kelantan tadi orang Pahang. Orang Pahang lah. Dekat-dekat Kelantan pula tadi. Oh, kejap Kelantan sikit boleh-boleh lah. Orang mana? Saya orang sini. So, to my hero, my partner in crime, my best friend, my sleeping partner, my roommate, my heart, my love, my soul, that I would like to wish you a very happy birthday. Have many, many more years to go to celebrate our birthdays together. Semoga Allah tambahkan iman kepada dia, sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berdoa semoga tuanku diberi kesihatan, happiness with me always, of course. I'm your partner in crime. Oh, I'm partner in crime. Okay, aku sambung sama kata-kata itu. Oh my god, so sweet banget, tau gak sih? Ternyata ya guys, aduh aku sampai kayak suka berkaca-kaca nih kalau nonton yang kayak gini-gini. So sweet banget. Ternyata ya, Baginda Permaisuri Agung gitu, Tunku Hajah Azizah itu mulai falling in love atau jatuh cinta di umur 12 tahun gitu. Dan 13 tahun mereka, baginda-baginda kita, menjalani hubungan hingga akhirnya menikah gitu. Luar biasa banget. Jujur happy banget nonton video ini. Aku kayak kaget gitu. Ternyata di umur 12 tahun ya. Okay. Thank you so much guys for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Adam PRP. Linknya ada di deskripsi video aku. Okay, saya Adam PRP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.